pernah membaca ataupun terdengar mengenai penyakit thalassemia dan juga Parkinson yang boleh dirawat dengan menggunakan sel stem. Sel stem sebenarnya adalah sel induk ataupun sel tunjang yang membentuk pelbagai jenis sel seperti sel darah dan juga sel kulit. Ia juga boleh merawat pelbagai penyakit seperti kecederaan lutut. Sebut sahaja suntikan, pasti sesetengah individu berasa takut. Apatah lagi apabila perlu menerima suntikan setiap hari. Namun sekiranya ia untuk kesihatan jangka panjang, kesakitan harus ditanggung, terutama bagi mereka telah menjalani pembedahan akibat kecederaan lutut. Lebih kurang seminggu sampai 10 hari selepas pembedahan, suntikan ini akan dijalankan dan biasanya suntikan ini dicampur dengan satu lagi bahan yang kita panggil hyaluronic acid. Ini akan membolehkan keadaan ataupun environment dalam sendi itu lebih serupa dengan keadaan synovial fluid yang asal. Suntikan sel stem membolehkan tulang rawan tumbuh semula. Di samping itu, ia bertindak sebagai pelincir dan membantu kelancaran pergerakan sendi lutut selepas pembedahan. Stem cell ini sudah bersedia untuk disuntikkan ke dalam sendi. Kita mestilah memastikan bahawa jarum itu betul-betul berada di dalam sendi. Dan ini hanya kita boleh pasti apabila kita dah nampak, boleh nampak sikit sedikit cecair synovial yang biasanya berwarna kuning. Dan apabila kita dah terjumpa cecair synovial ini, kita akan keluarkan sebanyak yang mungkin kerana kita tidak mahu mengurangkan keberkesanan stem cell ataupun hyaluronic acid yang kita akan suntik ke dalam sendi. Muhammad Hairi yang mengalami kecederaan lutut telah menerima 5 suntikan sel stem bagi memulihkan kecederaannya. Kini dia tidak perlu menggunakan tongkat ketika berjalan. Malah dia boleh aktif semula dalam sukan seperti sedia kala. Saudara, dengan adanya teknologi terapi sel stem, mereka yang mengalami kecederaan lutut